tips basmi jerawat meradang dengan masker belimbing wulu. Jika bicara soal belimbing sayur, maka mungkin yang akan terpikir di benak kamu adalah rasa asamnya yang kuat dan fungsinya sebagai bumbu dapur dalam hal kuliner. Memang kebanyakan belimbing wulu atau disebut juga belimbing sayur, berguna sebagai penambah rasa segar dan asam pada makanan. Namun tidak hanya itu saja manfaat yang bisa didapat dari belimbing wulu, ladies. Belimbing wulu ternyata juga bisa mengatasi masalah kulit wajah yang kamu derita, salah satunya adalah masalah jerawat. Masalah kulit bisa bermacam-macam dan banyak penyebabnya, seperti misalnya alergi dan infeksi. Beberapa orang mungkin lebih rentan mengalami alergi dan infeksi daripada orang lain. Jika kamu salah satunya, maka mungkin kamu membutuhkan belimbing wulu untuk mengobatinya. Buah berwarna hijau ini mengandung anti-hyperlipidemic, yaitu sifat anti-inflamasi yang dapat meredakan peradangan atau pembengkakan pada kulit yang berjerawat. Belimbing wulu sebagai masker wajah untuk menyembuhkan jerawat. Copyright pixabay.com. Kamu bisa langsung menggunakan belimbing wulu dengan cara mengambil satu buah dan menghancurkannya. Kemudian menggosoknya ke wajah secara merata. Tidak hanya akan meredakan peradangan jerawat, masker belimbing wulu ini juga akan sekaligus membunuh bakteri di wajah dan menyembuhkan lebih cepat karena sifat belimbing wulu yang antibakteri. Kandungan asam pada belimbing wulu memang sangat tinggi dan mungkin kulit kamu akan merasakan sedikit pedih saat pertama kali membalurkan belimbing ke wajah. Hal ini juga sama dengan efek yang ditimbulkan ketika kamu mengobati jerawat dengan jeruk lemon. Namun kandungan vitamin C-nya yang tinggi inilah yang justru mempercepat penyembuhan. Jadi ladies, jika makan belimbing wulu segar terlalu asam untuk lidah, maka gunakanlah belimbing wulu untuk wajah sehingga bisa memberikan pengalaman manis buat kulitmu, apalagi untuk menghilangkan jerawat.